Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? I hope all of you feeling good. Today we will study about who is he. Hari ini kita akan mempelajari tentang who is he. Apa itu who is he? Who is he adalah kalimat untuk mempertanyakan siapa dia. Sebelumnya, kita harus mempelajari dulu vocabulary atau kosakata yang berhubungan dengan who is he. Listen and repeat after me. Dengarkan dan ikuti setelah Pak Ma'ruf ya. Dad. Dad. Ayah. Mom. Mom. Ibu. Grandpa. Grandpa, kakek. Grandma, grandma, nenek. Uncle, uncle, paman. Aunt, aunt, tante. Brother, brother, saudara laki-laki. Sister, sister, saudara perempuan. Cousin, cousin, sepupu. Baby brother, baby brother, adik laki-laki. Sekarang teman-teman sudah tahu kosakata atau vocabulary-nya. Sekarang teman-teman mempelajari who is he dan who is she. Apa bedanya? Nah, teman-teman bisa lihat di contoh pertanyaan yang pertama. Who is he? Jawabannya, he is my brother. Dan contoh yang kedua, who is she? Jawabannya, she is my mom. Mari kita bahas. Untuk kata he digunakan untuk menanyakan atau menjawab dianya laki-laki. Contoh, brother, dad, uncle, grandpa, dan lain-lain. Jadi, teman-teman bisa menanyakan seperti ini. Who is he? Dan bisa juga menjawab, he is my brother. Dan untuk she digunakan untuk menanyakan dan menjawab dianya perempuan. Contohnya bisa mom, bisa sister, bisa aunt, bisa grandma, dan lain-lain. Sekarang teman-teman bisa lihat contoh gambar. Lihat tanda panah dan gambarnya. Mengarah kemana tanda panah warna merahnya? Ya, ke mom. Mom itu perempuan atau laki-laki ya? Ya, perempuan. Sehingga kita menggunakannya, membuat pertanyaannya dengan seperti ini. Who is she? Siapa dia? Dan jawabannya, she is my mom. Dia adalah ibuku. Pak Ma'ruf ulang ya. He digunakan untuk menanyakan dan menjawab jika dianya laki-laki. Dan she digunakan untuk menanyakan dan menjawab jika dianya perempuan. Let's try at home with your parents. Sekarang teman-teman bisa mencobanya berlatih berdialog dengan ayah atau bunda atau kakak di rumah. Dengan menanyakan who is she atau who is he. Dan menjawabnya dengan she is atau dengan he is. Selamat mencoba teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.